orang ngelihatnya kan kita nih, wah ini orang gila lewat. Biar dikata gila aja sama orang sih. Karena orang gila tuh bebas, Pak. Kayak rasa kayak artis aja ya. Enggak mau naik ini aja udah diliatin orang. Masalah lu mau jalan di tengah jalan, di pinggir jalan, diklaksonin sama orang, udah aman. Jadi peduli lah. Karena ingin mencari sensasi aja, ingin berpenampilan beda. Karena hanya motor Vespa yang bisa dibikin aneh-aneh gitu, dibikin kayak mobil, dibikin kayak sepeda. Kalau Bobby is strong. Masak air. Ini imajinasi sih Bang sebenarnya bikin model begini. Kalinya ada yang sama, soalnya kalau ngelihat yang ekstrim ya di acara manapun satu Vespa beda bentuknya, punya ciri khas masing-masing kan. Entah yang depannya rodanya dua, yang ada tanduknya, yang full botol-botol plastik. Sepanduk-sepanduk sobek, yang panjang, yang pendek, Vespa mundur. Intinya ya dia nggak mau sama sama yang lain. Mungkin gila, ya kan? Nggak mau kalah sih intinya mah Bang. Kalau di Vespa itu intinya dia nggak mau kalah. Ada yang lebih gede, kita gedein lagi. Ada yang lebih panjang, kita panjangin lagi. Ada yang buana lebih banyak, kita banyakin lagi. Ya intinya itu, batu lah. Nggak niat mau beliin kayak gini. Orang tua itu ya pas mau bangun rumah, ada batang ini. Wah, menurut saya, coba ah. Apa nih, ada yang bilang keren, yang bilang unik, ada yang bilang gembel. Tapi udah biar mau apa, nanti senang juga kan di jalan. Ya memang jiwa kita di jalanan. Kita membawa, kita pecinta Vespa, kita membawa Vespa di jalan sampai mana, sampai jalan mana gitu. Itu memang kebanggaan kita tersendiri. Ya seperti kalau kita di jalan terus ketemu pantai atau pegunungan yang sebelumnya belum kita tahu, itu kan merasa kita lebih indah. Senang hidup di jalanan karena mencari ilmu, mencari jati diri, mencari kehidupan lah kasarannya. Karena sekolahan cuma formalitas di dalam kehidupan. In this so concrete jungle.
susah senangnya ada, pedihnya ada, kehujanan, kepanasan, jadi banyak duka-dukanya gitu kalau di jalan. Di Peswa itu kentalnya itu saudara. Kalau ada yang mogok di jalan, tradisi Peswa saling membantu satu sama lain. Kalau ada yang touring habis bensin, dikasih bensin. Sebenarnya sih karena pemberontakan, mencari kebebasan di dalam jati diri dia sendiri. Kita gak bisa nyalain untuk dia. Dia mencari kebebasan di dalam kehidupan dia. Yang penuh tato, penuh jenggot. Manusia, masyarakat melihat kita dari sisi penampilan. Beda dengan kita sendiri kan, kita orang-orang gembel nih, tapi kan gembel itu kan banyak persepsinya. Gembel itu orang, ada yang orang gila, dia maha suci dia. Nah seperti itu, kayak orang-orang yang menilai kita itu dengan covernya doang, tapi nggak melihat dengan dalam hatinya dia itu baik atau enggaknya. Satu Vespa, sejuta saudara. Kalau dibilang Bhinneka Tunggal Ika ya berbeda-beda tapi tetap satu jua, ya itulah anak Vespa sebenarnya. I'll be always loving like a clown.